Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Anggara. Saya siswa prakerin dari SMK Muhammadiyah Haurgelis. Di sini saya akan menjelaskan cara mereset power window dan mereset jam saat pergantian aki di Bill Alsa Pelos 2017. Langkah pertama, kita copot arus negatif terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kunci ring 10. Yang kedua, copot arus positif. Di sini saya menggunakan kunci obeng shock 10. Lalu kita copot dan kita amankan supaya tidak terjadi apa-apa. Lalu copot pengaman aki menggunakan kunci. Kita menggunakan kunci ring 10, bisa menggunakan kunci shock 10. Lalu kita ganti aki bekas dengan aki baru. Setelah aki terpasang, kemudian pasang arus positif terlebih dahulu. Kemudian kencangkan kembali baut arus positif. Setelah itu pasang kembali arus negatif. Kemudian kencangkan lagi bautnya. Kemudian pasang kembali pengaman aki. Kemudian kencangkan lagi pengaman aki. Setelah aki terpasang, kita reset power window. Tekan atas selama 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian ke bawah 3 detik. 1, 2, 3. Lalu kita kemudian kita atur jam, sesuaikan dengan jam tersebut. Setelah menitannya sama dengan jam tersebut, lalu kita diamkan, nunggu pindah sendiri. Lalu kita atur dengan sesuai jam tersebut. Setelah sudah sesuai, kita tunggu. Lalu sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.